Spot wisata BPN BKM. Parkirnya di sini. Sini saja. Kita langsung tak kasih jalan masuknya. Tak kasih tahu jalan masuknya, soalnya nggak ada pintunya. Lewatnya selatan wisata, objek selatan objek wisata. Sepi, nggak ada yang mancing. Hanya ada satu motor tadi boncengan. Biadalah. Turunnya lewat sini nih lo. Lewat tangga ini. Dadah. Wah, airnya surut banyak banget ini. Di sana Pak Moro seneng. Gak ada yang nyobok ngeban. Sudah kering. Kamu kata cerita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mancingku semua. Dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan saya ya, Indri Solo Channel. Udah agak lama nggak ke BKM. Ini saya ke BKM lagi. Menuruti request dari kawan mancing yang sempat minta, kok lama nggak ke wisata spot Moro Seneng PDAM. Nah, ini saya ke wisata dulu. Tapi tumben hari ini sepi. Gak ada yang nyobok. Spotnya air dah surut banyak banget. Moga-moga aja nanti di sini kasih cerita ada hokinya, dapat ikan, bisa buat menghibur kawan-kawan semua. Syukur-syukur dapat bonus babon-babon. Oke, karena dan gak ada yang mancing nih. Siang banget. Tumben-tumben banget wisata gak ada yang nyepot. Kita saya langsung prepare-prepare aja. Buru-buru nyobok. Dah gatel nih kangen BKM. Pokoknya pantengin terus Indri Solo Channel. Oke. Itu nih, Pak.
Alhamdulillah Pak. Le. Pinggiran buron, Mas. Perdana Manuhara. Iya. Alhamdulillah. Orang yang piti wili yang kene. Wah, semini-mini. Nyenang ke. Alhamdulillah. Jare mitos kene entuk Manuhara yang pertama dan terakhir. Iki entuk meneh irengan. Alhamdulillah. Yo, ayo iwa kale, iyo berat le, iyo hehe pacari, ayani empat jari. Mendekar dhewe ora wedi. Wadai kimplah-kimplah. Gak bisa dacak kompromi. Wah, gabluk masih. Cuma dapet ini doang. Aduh. Enggak apa-apa. Masih bisa buat lauk. Sebenarnya lumayan ikannya. Sayangnya itu tadi badai. Aduh. Dapat. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma dapat 7 ekor. Tidak apa-apa. Disyukuri. Lanjut lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.